ataupun pelajar yang seterusnya. Iya, panggung sekalian, semua yang berada di dalam panggung. Ini dia wanita ini mempunyai ukuran badan yang sangat menarik. Berjubah, berjubah dan terus mencuba diri untuk menguruskan badannya. Kita bersama dengan Velvet. Oke, Velvet, silakan duduk Velvet. Velvet, kamu tak apa. Kalau ini punya potongan, kamu masih lagi macam Siti Tanjung Perak. Kamu gelap macam kamu tahu aja. Kalau yang besar lagi jangan takut. Nanti kamu macam pelakon. Kempas kempis, kempas kempis, kempas kempas kempis. Itu Annie Jasmine. Jangan, jadi kamu kena diet. Nanti, tapi Annie Jasmine ini memang popular dengan dia punya badan gitu. Annie Jasmine tahu siapa? Kak Long pada Linda Jasmine. Oke. Kita ada nih sedutan rekaman untuk Velvet. Tinggi Mangawan Pagoda terletak di atas Bukit Cendawan. Siapa terpandang sangatlah hairan. Mata terbeliak, tersampuk syaitan. Walaupun hartawan ini hartawan Meliana, Meliana. Hiasan rumahnya, Masya Allah, cara lama lah. Itu dia aktiviti di dalam Akademi Pantasa. Itu film apa yang dilihat tuh? Tiga Abdul. Tiga Abdul. Ada tak serupa ini Tiga Abdul? Tidak. Jauh beza dia. Jauh ya. Oke, kamu tadi dilihat ini bersama dengan Rich? Oh, ya. Tidak. Tidak. Dia Datuk Rich. Oh, Datuk Rich. Iya. Oh, kamu datinnya. Iya. Ya, kamu ini terus-terusan berangan mau jadi datin. Kamu mau jadi datin ya? Sudah berani bergusti di tempat membeli belah? Ya, kalau kamu sudah berani boleh jadi datin. Oke. Ini kita ada sebelum untuk kamu nyanyi. Kamu terkenal dengan beg tangannya kan? Jadi ni kalau beg hikmah ni dah keluar, ni beg hikmat namanya ni. Kalau beg hikmat ni dah keluar ada lah Doraemon yang bagi ni. Jadi sambil kamu nyanyi, kamu kena pegang itu beg. Okey. Okey, kalau zaman dulu kita panggil tas. Tas? Ya, tas tangan. Dia ada yang besar lagi pada ini, tas kaki. Sila. Terimalah persembahan dari Velvet. Lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Allahyarhamah Puan Sri Saloma ciptaan Kasim Masdur. Lagunya Darah Muda. Hatiku rindu kepadamu, tertawan sejak mula bertemu. Aku sangka ku merana
Persembahan dari Velvet. Sekejap Velvet. Wah, banyak peluhnya keluar Velvet. Biar. Ini saya abang tinggalkan ini ya. Kamu nanti lap mukanya ya. Wah, sudah kurus sedikit, peluh banyak keluar. Ha? Kurang 5 kilo. Silakan nanti. Saya suka awak awak nyanyi sebab awak nyanyi macam terang. Terima kasih. Dia terang dan jelas. Tapi ini twist kan? Twist, dia punya rhythm, dia punya signature, dia very strong. Kalau you move ikut twist, I rasa lagi best. Okay. You, sekejap lah. You size you agak besar. You tak payah buat banyak-banyak. You sikit je. Dah okay. Percaya je kan? Thank you. Okay, silakan Ibu Ajawan Cik Daud. Yeah, hello Velvet. Hello. You enjoyed your singing? Yeah. Bagus sebab Velvet nampak gembira dengan persembahan Velvet. Dan suara pun kena dengan lagu ini, Darah Muda. Dan nampak ceria lah di atas pentas. Cuma gerak-geri tu nak dihalusi lagi. Tahniah. Okay, terima kasih Ibu. Silakan Abang Ahmad Fauzi, silakan. Ya, Velvet, saya dengar tadi adalah Darah Muda, melodi itu ada lagi sikit. Mungkin itu version awak, saya tak tahu. Tapi walaubagaimanapun, suara awak bagus, pengawalan suara, pernafasan dan suara lantang begitu baik. Yeah? Keep it up, alright. Thank you. Okay, terima kasih. Velvet, tunggu Velvet. Apa pula? Ada juga orang yang bawa tas tangan yang ada teleponnya. Kamu pikir kami bawa ini aja? Ada. Gimana Allah buka? Allah. Ini telepon M-Mobile. Iklan M-Mobile. Itu aja. Tak. Sebentar, saya jawab dulu. Aku asyik pegang beg tangan aja. Halo? Halo? Halo. Siapa itu? Velvet Mami. Mami, Velvet Mami. Cakap dengan mikrofon sini. Mami. Halo, Si. Mami. Kamu kejap pesan saya. Tapi kau tinggi kan? Ya. Kau pasti kurus badan kau, Ji. Cakap sini. Okay, Ji. Mama. Ya. Okay, bye Mami. 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 Jelas. Akhirnya kan, seorang pun tak tahu dia kata apa. Dah dua-duanya.